Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pencari janda? Ketemu lagi di channel Jodohku. Channelnya para pria sejati yang mencari jodoh sejati dan semoga langgeng sampai maut memisahkan nanti. Gimana kabarnya sobat? Semoga sehat selalu ya, selalu diberi kelancaran dalam hal apapun, diberi kelancaran juga untuk rezekinya dan yang pasti diberi kelancaran dalam urusan perjodohannya. Amin. Ya, kali ini kita akan berkenalan dengan janda manis sederhana asal Jakarta. Namanya adalah Ayu Rahayu. Janda manis beranak satu ini sudah hidup menjanda sejak akhir tahun 2020 dikarenakan ia ditinggal oleh mendiang suami. Selama masa menjandanya itu, Ayu sibuk mengurus anaknya dan juga menata hatinya setelah ditinggal oleh mantan suaminya. Saat ini, Ayu sibuk berjualan makanan dan masakan untuk mencukupi kebutuhannya. Melalui postingan akun Facebooknya di grup kontak Jodoh Muslim, Ayu mengutarakan keinginannya untuk mendapatkan calon imam baru yang akan membina keluarganya dengan kriteria, duda, umur kisaran 40-50 tahun, pekerjaan bebas asal halal, tidak kasar, setia dengannya dan yang pasti harus seiman. Ayu berharap tahun ini sudah mendapatkan calon imam, sehingga akhir tahun ini atau awal tahun 2022 sudah bisa naik ke pelaminan. Gimana sobat duda setia? Adakah yang siap lahir dan batin untuk meminang janda manis asal Jakarta ini? Jika ada, silahkan langsung saja kunjungi akun Facebooknya ini. Oke, sekian dulu info kontak jodoh yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari saya. Semoga untuk kalian yang belum menemukan jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh sejati, sampai maut memisahkan nanti. Amin.